Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik, kisah pada malam ini datangnya daripada nukilan Umi Aira Akila. Kisah yang bertajuk Pulangnya Waktu Senja. Lewat lagi rupanya aku balik hari ini. Hari-hari balik lewat, hari-hari jugalah kena bebel dengan ibu, gumam Sarah sambil mengerling jam di tangannya. Macam mana pulangnya tidak lewat? Jam 6 petang pun masih ada pelanggan yang datang membeli kuih jualannya di gerai kecil ni. Ada juga pelanggan yang biasa memesan kuih dalam jumlah yang banyak pada waktu petang. Kuih itu katanya akan diagih-agihkan kepada para pekerja di ladang. Terpaksalah Sarah mengadun tepung lagi dan menggoreng kuih seorang diri kerana dia tidak mengambil pembantu. Lagipun, dia hanya berjualan kuih, mi yang dibungkus dalam plastik, nasi lemak dan air. Alhamdulillah, walaupun jualannya tidaklah banyak, tapi sudah cukup untuk menampung keperluannya seorang. Tidak juga dia lupa menghulur. Tidak juga dia lupa menghulur beberapa keping not berwarna ungu kepada ibu dan ayahnya. Sebenarnya, Sarah merupakan lepasan STP dan sementara menunggu panggilan melanjutkan pelajaran ke universiti, dia berjualan kuih di gerai yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Selesai mengemas apa yang patut, Sarah bergegas menutup pintu gerainya. Untuk pulang ke rumah, dia akan melalui satu lorong yang ditumbuhi rumput di kiri kanan yang sudah memanjang melebihi ketinggiannya. Lorong itu tidaklah panjang sangat. Adalah dalam 100 meter. Entah kenapa senja tu, Sarah merasakan perjalanannya melalui lorong itu dirasakan terlalu lama. Tengkuknya juga meremang secara tiba-tiba. Ketika itu juga, Sarah perasan sebahagian rumput di sebelah kanan, di sebelah kanannya condong hampir menyembah bumi mengikut langkahnya. Lebih kurang macam itulah bunyinya. Seperti ada sesuatu yang melanggar rumput itu, namun tidak kelihatan di mata Sarah. Hendak kata ditiup angin, mustahil juga kerana dia tidak merasa tiupan angin. Rumput-rumput lain di sekitarnya berdiri tegak saja. Melihat rumput itu bergerak, Sarah terus membuka langkah seribu. Ketika berlari itu, telinganya mendengar dengan jelas bunyi derap kaki berlari di sebelahnya. Sarah tidak berani memandang ke sebelah kanannya. Dia terus berlari sehingga kan sampai ke hujung lorong. Sebuah rumah kuning milik jirannya terpampang di mata. Sarah tercungap-cungap seperti ikan yang terdampar di daratan. "Kau kenapa, Sarah? Macam kena kejar hantu je," tanya seorang pakcik yang kebetulan sedang duduk di beranda rumah.
Tak ada apa, Pak Cik. Saja jogging, jawab Sarah sambil tersengih. Dia meneruskan langkah menuju ke rumahnya dengan perasaan yang sukar digambarkan. Tengkuknya meremang lagi, seolah-olah ada mata yang sedang memerhatikan dirinya. Ha, panjang umur budak ni. Sarah terkejut apabila disergah abangnya dari belakang ketika dia baru saja masuk ke dalam rumah. Terasa mau luruh jantung dibuatnya. Sudahlah, perasaan kebentar belum hilang lagi masa tu. Eh, korang mengata aku eh? Tanya Sarah sambil memandang wajah abang dan adiknya. Belum sempat abang Sarah menjawab, ibu mereka muncul dari dapur sambil menggiling-gilingkan kepala. Hei, cubalah Sarah balik awal sikit. Tak baik tau balik senja-senja macam ni. Dan ibunya mula membebel lagi. Sarah cuma mampu menggaru telinganya dan mengangguk macam burung belatuk mendengar khutbah ibunya, ibunya yang panjang berjela-jela itulah. Semua yang ibunya cakap benar belaka. Tapi nak buat macam mana? Keadaan yang membuatkan dia selalu balik waktu senja. Dia pun nak duit, nak duit lebih jugalah, maksud Sarah ni. Malam tu, selepas makan dan membersihkan diri, Sarah terus masuk ke dalam biliknya. Dia terlalu mengantuk dan badannya terasa penat yang amat sangat. Selalunya Sarah akan menonton televisyen dulu atau bersembang dengan ibunya sebelum tidur. Ketika sedang berbaring, Sarah teringatkan peristiwa tadi. Rumput-rumput yang tiba-tiba condong mengikut langkah kakinya segera terbayang di ruang matanya. Sarah mengusir jauh-jauh bayangan tu. Tidak pasal-pasal, tengkuknya meremang lagi. Sarah tidak menceritakan pada keluarganya akan hal tadi. Kalau dia buka mulut, sudah tentu makin berjela-jela lah khutbah ibunya. Dan sudah tentu ibunya akan menyuruhnya berhenti berjualan kuih. Ibunya pernah menyarankan Sarah bekerja sementara di restoran milik makciknya. Tapi Sarah tak mau. Dia paling tidak suka di arah itu dan ini. Berjalan ke sana kemari mengambil pesanan pelanggan. Dia lebih suka bekerja sendiri. Entah jam berapa Sarah terlelap. Tiba-tiba dia terjaga apabila mendengar bunyi tingkap seperti diketuk dari luar. Kemudian dia terdengar dinding pula dicakar hingga ngilu gigi dibuatnya. Oleh kerana terlalu mengantuk, Sarah abaikan saja bunyi-bunyian pelik itu. Pada anggapannya, itu mungkin kerja cicak dan kucing. Sarah kembali menyambung tidurnya. Matanya memang terlalu berat pada ketika itu. Sarah kembali terjaga apabila dia terasa badannya dicuit-cuit. Sarah meraup rambutnya dengan kasar. Apa ni? Marah kerana tidurnya diganggu. Ada apa, Bu? Tanya Sarah apabila dalam samar-samar cahaya lampu biliknya, dia melihat sekujur tubuh berpakaian serba putih milik perempuan sedang berdiri di sebelah katilnya. Sarah membuka matanya luas-luas apabila tidak mendengar apa-apa jawapan dari ibunya. Alangkah terkejutnya Sarah apabila melihat orang yang disangka ibunya itu adalah makhluk berambut panjang menutupi separuh wajahnya. Kepala makhluk itu bertanduk dengan sebelah mata saja yang kelihatan sedang merenung tajam
ke arah Sarah. Apalagi Sarah menjerit sekuat hati hingga tekak terasa perit. Selepas tu, Sarah merasakan tubuhnya tidak boleh digerak langsung. Mulutnya seolah-olah digam. Sarah sedaya upaya cuba meronta, namun sia-sia saja. Makhluk itu masih berdiri di situ ketika kedengaran pintu bilik Sarah diketuk bertalu-talu. Sarah? Hey, Sarah! Sarah! Sarah mendengar dengan jelas suara ibunya memanggil, tapi Sarah tidak mampu menyahut. Sarah mengigau agaknya itu. Sudahlah, mari tidur. Kedengaran pula suara ayahnya. Sarah menangis dan tubuhnya menggeletar hebat. Ayah, ibu, tolonglah. Ada hantu dalam bilik Sarah. Raungan Sarah yang bergema dalam hati. Kalaulah mereka mendengar raungan Sarah ketika ini, sudah tentu pintu biliknya sudah ternganga ditolak ayahnya. Jantung Sarah seperti hendak tercabut apabila mendengar bunyi hilayan itu. Bunyinya kedengaran agak jauh, namun pemilik suara itu ada di hadapan mata Sarah. Tubuh Sarah sudah bermandi peluh dan dia seperti hendak terkencing kerana ketakutan yang luar biasa. Sarah masih berusaha menggerakkan tubuhnya yang seperti dipasung di atas katil. Kepalanya juga terasa berat, seperti ditindih batu besar. Nafas Sarah turun naik dengan cepat. Peluh memercik di sekujur tubuh yang sedang menggeletar ketakutan. Ayat-ayat suci yang dibacanya juga jadi tunggang langgang. Sekali lagi, kedengaran hilayan panjang dari makhluk itu, dan ia kemudian menghilang begitu saja. Sarah merasa lega kerana makhluk itu sudah tiada. Namun begitu, tubuhnya masih kaku, tidak dapat bergerak. Dadanya tiba-tiba merasa sesak seperti ditindih sesuatu yang berat. Mata Sarah juga perlahan-lahan tertutup. Ketika matanya tertutup itulah muncul satu wajah yang mengerikan. Ia seperti seekor haiwan bertelinga capang dan hidungnya rompong. Matanya bulat seperti mata burung hantu dan memiliki senyuman lebar yang agak menakutkan dengan gigi tajam berceracak dan berlendir seperti diselaputi lumut. Wajah itu lagi mengerikan dari makhluk berambut panjang tadi. Ia muncul betul-betul di hadapan wajah Sarah dengan jarak yang hanya beberapa inci saja. Beberapa kali juga Sarah berjaya membuka matanya, kemudian perlahan-lahan akan tertutup semula. Sebaik matanya terpejam, wajah itu akan muncul lagi bersama senyuman yang makin melebar. Sesak nafas Sarah dibuatnya. Setiap kali Sarah terpejam, setiap kali itu juga wajah itu akan muncul. Sarah berusaha untuk membuka matanya. Dia tidak sanggup bertentang mata dengan makhluk pelik lagi menakutkan itu. Sarah tiba-tiba teringat pesan orang tua-tua. Sekiranya tubuh kita terasa seperti dihimpit, cuba gerakkan ibu jari tangan dan kaki. Sarah cuba berbuat seperti itu sambil mulutnya terkumat-kamit membaca ayat suci. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaupun agak sukar pada mulanya, tetapi lama-kelamaan tubuh Sarah mampu digerakkan. Nafasnya yang tercungap-cungap tadi kembali menjadi stabil. Sebaik saja merasa badannya ringan, Sarah menjerit lagi seperti bergegar rumah dibuatnya. Semua penghuni dalam rumah itu terjaga dan mereka terus meluru ke arah pintu bilik Sarah. Sarah! Sarah! Kenapa Sarah? Sarah! Kenapa? Sarah! Sarah berjalan ke arah pintu dengan tubuh yang terhuyung hayang. Hampir saja dia tidak mampu memulas tombol pintu. Seluruh tubuhnya terasa lemah dan masih terketar-ketar seperti orang kesejukan. Mereka semua terlopong mendengar cerita Sarah. Bulu tengkuk terasa meremang dan seperti biasa, ibunya akan membebel panjang walaupun melihat keadaan Sarah yang lemah ketika itu. Setelah kejadian itu, Sarah demam hampir seminggu. Namun begitu, dia tidak serik untuk berjualan kuih, maaf ya. Rutin hariannya tetap berjalan lancar, tetapi dia tidak akan balik lewat hingga ke senja lagi. Sampai ke hari ini, Sarah tidak tahu makhluk apa yang mengganggunya itu. Sekian daripada Umi Aira Aqila. Terima kasih, Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace. No.